Mari kita kembali lagi ke lapangan di mana pertandingan pada malam hari ini antara Gen Aro versus BBB DKIP. Set pertama dimenangkan oleh 1-0. Set sudah dapat angkat ke belakang, ada Dika dan Anas. Keras sekali Anas melakukan set. Ada kebalasan, blok. Masih ada blok di sana. Kali ini detik ke belakang, masih bisa ditik bola. Ada balasan, kecil saja angkat. Namun sayang masih menyangkut net. Dengan oleh Ken Arab, Ika mengangkat bola. Kali ini Korea kali ini tidak bisa melepaskan pukulannya, titik saja bola. Dan masih tipis saja. Antara nomor punggung 5 melakukan set, ada Sarudi di sana. Angkat Anas kali ini. Kali ini Daruskan. Angkat ke belakang dan out. Anas angkat bola dan lagi-lagi harus diambil oleh Darus kali sodor ke belakang. Sempurna sekali. Masih bisa diangkat bola. Ada kebalasan. Diangkat bola lagi. Masuk. Mengenai sasaran. Angkat Dika. Dan keras sekali. Bola yang sangat keras ke belakang. Bagus sekali passing kali ini dan yang tembus saja bukan merasakan oleh Ken Aro, dilepaskan bola dan out. Siapa yang menunggu? Posisi satu rupanya menunggu saya. Tidak saja tidak ada yang menyambut dengan melakukan serve. Ada anak di sana angkat. Karena tidak sempurna kali ada tiga dan
Butuhnya dipakai oleh bibit untuk tadi sampai kita. Karena, masih bisa berdiri di atas ini. Karena, kerajaan lompatan di pinggir bicara. Irfan pada siapa? Ada tiga. Jangan kita lewat saya ke berikut lima. Angkat. Kali ini ada blok. Masih bisa diangkat bola. Manis sekali ada blokan. Namun sayang pukulannya. Ada yang mengenai penanggungka atau tertinggal ke kiri yang baca untuk kali ini. Masih manis sekali dan melompat terbang di utara. Baru terungkat cap ambil ancaman yang tinggi sekali. Sudah terungkat. Dari Bondan maju bicara ke bola. Kali ini terlalu katakan maju bicara diterima oleh baik oleh Sarudi. Manis sekali. Kali ini ada kebalasan tidak ada. Bisa bersatu cukup tunggu. Maju bicara dan ditepuk saja. Rai panjang kali ini terjadi. Ada betul bencana. Sudah itu berdua main bicara dan pihak ini dengan maju. Ini akan bagaimana bertahan masih jadi pegang